Hello guys, Latiko Swatin Jiro Ekin here. Bang Seco Bintang. Dan ya, hari ini ketemu lagi ya. Kita bakalan mainin game yang berjudul Mazem Hide and Seek ya. Well, Hide and Seek ini tuh cuman game Android yang basisnya kalau gue lihat itu seperti board story battle game ya. Tiga jenis game jadi satu. Dan gue nemuin game ini cuma di Play Store, jadi kalian bisa langsung search aja ketika kalian di video ini. Dan ya, gue cukup amazed sama game ini. Dan begitu gue masuk gamenya, gue cuma disuruh login dan tiba-tiba udah langsung ada di stage beginian. Makanya langsung gue pause dan gue kecilin backsoundnya biar kalian masih dengar suara gua. Dan ya, ya gua masih belum ngerti di basisnya gimana, jadi mari kita cari tahu bersama-sama dan kita akan lanjutkan saja ya. Oke, langsung moments later. Oke, KT Bloody Corps. Oh, kita ceritanya dikejar sama polisi gitu kah? Use move card. Oke, kita harus kasih kartu buat kita bisa jalan. Oh, ini sistem papannya begini. Apa? Oh, ini energinya. Ini bakal berkurang setiap kita pakai kartu. Siap. Oke, stage 1 kita harus keluar dari jalanan kurang dari 12 langkah ya. Ini random ya, ini 1, 2, atau 3. Sedangkan ini udah pasti 2 gitu ya. Oh, kalau ini masih kemungkinan ya, 1, 2, atau 3. Oke. Oke, 2. Oh, praktis. Oh, 3 cuy langsungan. Kita end aja, coba kita enter nih itu gimana nanti. Tanda-tandanya ini terus apa sih? Terus apa yang terjadi kalau kita ketemu polisinya? Mau kita coba kah guys? Coba lah ya. Oke. Oh, ini combatnya begini cuy. Wuih, animasinya boleh-boleh nih untuk game HP, buset. Oh, ini combatnya tuh, combat cardnya. Oke, seret kartunya lagi buat melepaskan itu ya. Cut cost. Oh, costnya itu 2. Kalau 2 itu hilang 2-nya ya. Oke. Itu kalau 3, space-nya ini bakal kurang 3. Dan ketika kita nyampe gambar bapak-bapaknya itu, bapak-bapaknya yang bakal nyerang kita. Ya, gue takut sih gitu. Ya kan? Ya, oke. Okay. Nyawanya 15. So, apakah kita langsung bikin aja? Cok. Hey. Kita coba ini juga kali ya. Oh, ini masih giliran kita. Ya, kita coba klik ini lagi ya. Apa yang mereka kita keluar ini? 3x3 ini. Oh, 9 ya jadinya. Oh, gitu guys mekanismenya. Terus ini apa ini? Meditate 2, switch 3, atau 4, 2, move 2. Oh, ini kartu yang bisa kita ambil. Ini kayaknya nge-swap kartu, sedangkan ini nge-heal ya. Kita sepertinya nanti bakal butuh heal, jadi kita ambil aja. Emang masih jauh apa sih? Oh, lumayan cuy. Tapi ini gue penasaran tanda tanya apa ya. Oh, ungunya harus gue ambil kah? Oh, kuning ungunya ini masa harus gua ambil sih? Kalau iya coba deh kita dua ini aja ya dulu.
apa tuh dari kita ke skip, kalau kita ke skip gak apa-apa kan, enggak apa-apa tuh. Kita aja coba. Oh, ini apa yang bisa jadi? Oh ini kita, oh kita nge-swap kartu ceritanya. Oke okay. Kita cuma jalan satu-satu doang anjir. Kita enter coba. Anjir gak ada pilihan. Terus combat lagi. Combat lah ya. Seru-seru nih combat-combat gini tuh. Ini langsung kena nanti dia yang nyerang ya. Pan satu. Aduh gak ada pilihan nih. Lanjutan lah. Oh kita cuma kurang 4. Oh gak ngefek serangannya. Oke langsung gaskan guys. Langsung matiin lah ya. Matiin lah ya. Langsung 3x3 ya coy ya. Dan kalah petugasnya. Let's go. Move 2 switch 1. Ini move 1 2 3 ini kan gacha ya, level ya. Kita kasih move, kita ambil move 2 aja ya. Oke, apa ya tambah 2? Menarik. Apa nih kok tiba-tiba kita berhenti? Oh ini tuh kita dapat kartu yang tanda tanya, kayaknya sih begitu yang gue tangkap. Dan gak ada pilihan gitu ya. Ada satu. Apa nih kita terus itu kalau kita pasang nomor ini. Buset. Apa sih nyerang? Nyerang ngancem-ngancem kita dong. Oke kita langsung jalan aja. Siapa dong? Bukan ya? Oh iya ternyata goldnya kita juga harus ambil. Goldnya ternyata kita juga harus ambil. Lupa gua, mungkin next time gua bakal selesain sendiri ya. Oke mulai ngerti gua cara mainnya. Kayak bot combat gitu, lumayan keren sih. Oke kita cerita dikejar polisi. Tidak sampai 12 turn. Dan ini kenapa ada jalannya yang putus. Dan harus sampai sana. Kok di sana kita kayak ada tanda combat. Terus ini yang baju biru apa ini? Itulah. Atuh satu doang anjir. Ini level anjir. Aduh tiga dong ya kelewat anjir. Ini apa nih kalau kita cuma tanda tanya doang nih. Oh dia tuh nanyain seputar kita cuma dianya nggak tahu kalau itu tuh kita gitu yang dicari. Agak tolol ya polisinya. Oh ini orang-orang di depan kita langsung kita kasih card 3 aja ya buat kita. Coba kalau kita lihat apa yang terjadi. Oh aman. Sekarang kedua. Oh kita langsung teleportnya di sini. Oh gitu. Oke. Kita dua dulu ambil kristalnya. Oke kita move satu dulu. Anjir langsung enam. Boy lu yang bener aja lah anjing lah ngen lah. Cuk. Pilih satu. Dua dong anjir cuk.
Aduh, ini banyak yang keskip nih. Koin juga keskip, anjir. Ini 36 semua, anjir. Ah, udah lah, skip lah, anjir. Gak ada yang dapet nih gue nih. Bintang satu doang. Oke, compete sekali, cocok kali ya. Buat combat lagi, gaskan. Ayolah, petumbuk kita dapat duit aku. Ya pon, Joko. Kita defend lah ya. Oh, dia juga itu bisa nanti. Pon, Joko. Pon. Oke, nyawa kita masih oke. Terus mati sih tapi. Gak aku juga lagi. Ini gak mati. Masih itu 50 langsung untuk ini ton main langsung 3x3. Oke, matinya dia guys ya. First 8 restore 5 obtain 2 card meditate 2 obtain 2 card lah kayaknya aku bakal butuh. Obtain 2 card lah. 3-4 itu ibu-ibu kok penasaran itu dapat apa cok. Ah langsung aja lewatin lah move 6 cuy. Lalu lagi. Oke, namanya dia adalah Edward Hyde. Oh ya, nama dia adalah orang yang ada di judul game gitu ya. Hyde and Seek. Maksudnya apa itu Hyde dan temukan? Hah? Might burglar in London in the flesh, hah? Might burglar. Burglar itu tuh apa ya? Perampok gitu? Masa kita pembantu perampok gitu? Might burglar. You wanna do this last? Fine, bring it on. Buset. Kita segelut. Langsung ini ya, 3x3 aja kali ya. Oke, ini 3 doang. Oh, tapi hilang kartu satu kartu kita. Oke, next game kita defense dulu. Oke, defense doang. Nice. Tambah lagi. Pukul. Nice. Habis, let's go. Oke, kita win. Medita 3. Medita 3 perlu sih kayaknya ini kita nanti. Atau satu kartu itu cuma bisa di Mapet Universe. Sit yourself. That is. Apa tuh orang-orang ketawa sendiri aja. Gila kah? Kita langsung finish ya. I didn't do anything. Oh, kita terfitnah atau gimana? Dan ya, cuman bintang satu gara-gara itu ya. Yang dua ini nggak gua ambil coy. Masalahnya kartunya nggak ada anjir, gua harus gimana? Kartunya kagak ada. Buat gua ambil, oke, okay, few hours later lah. Beberapa jam kemudian. Ini kita KT. Oh, kita pakai main karakter yang mana? Kak Kate ya. KT bacanya Kate kalau di luar negeri kalau nggak salah. I think and Lawson. Siapa? Lu kehilangan siapa?
Bagaimana kalau semua orang yang di London mengetahui siapa aku? Oh, ini latarnya di London. Emang Kit emang berbuat apa? Main karakter kita berbuat apa ini? Terus mukanya murung gitu. Udah di report. Kita mencuri kah atau gimana? Apa itu sih? Kok tiba-tiba gelap? Tolong. Anjir. Oke, beberapa hari sebelumnya di lab kecil yang ada di rumah di Bolton Street, London. Oke. Oh, kita oh Dr. Henry Jekyll and his assistant Kathy Holiday. Oh, kita namanya Kathy Holiday yang kita tuh sebelumnya adalah asisten dari dokter yang namanya Henry Jekyll gitu ya. Yang sedang mempersiapkan eksperimen yang seperti biasanya mereka lakukan gitu. Oke, kita punya satu eksperimen yang terjadi sebelum deadline gitu ya. Oh, kita meet sebelumnya gitu. Asik, no. Kenapa tuh? PS3. New cancer, we not getting the like result. Okay. No. Get. Oh. Oh, ceritanya eksperimen mereka tuh gagal gitu dan si Kate tuh mau sedikit niatnya tuh mau sedikit meredakan dengan kita kasih report kalau misalkan kita udah berusaha dan lain-lain, tapi si Dr. Jekyll-nya sendiri menolak karena itu dianggap bakal membuat kita tuh terlihat semakin gagal gitu. Oh, jadi itu Dr. Jekyll itu mungkin ya adalah seorang profesor terkenal, cuman karena eksperimennya gagal untuk kali ini mungkin reputasinya bakal hancur di kerajaan Inggris gitu. Oh no, ini masa lalunya si Kate nih tadi ya, main karakter kita tadi ya. Oke. Sorry sir. Percaya aku dan jangan yang lainnya, Kate. Aku akan memikirkannya untuk beberapa jam ke depan. Oke. Okay. Let's see. Ya, of course. Apakah kamu sudah melakukannya seperti apa yang aku bilang ya? Kita membuat ramuan. 1 jam kemudian, oke, ada apa nih? 1 jam kemudian, apa ini? Kenapa animasinya senyum terus? Apa? Feeling gue gak enak nih. Feeling gue gak enak nih. Oke. Kita mau eksperimen kah? Kita lihat sekitaran. Got it now. Weh, bangun itu, cok. Doing here. Enggak. Dokternya cuma diam, oke, ikuti aku. Mau diapain kita, cok? Oke, game clear, stage 3. Oke, untuk lanjutnya stage 4.
kita bisa lanjutin dengan satu tiket, dan sepertinya masih bisa lanjut sih. Kita bakalan main 4 stage untuk episode kali ini. Oke, connecting to server. Oke, halaman belakang dari kediaman Dr. Jekyll. Get over here, yes sir. Jangan cuma berdiri, ayo lakukan. Oke, dan keluar dari jalan dalam 12 langkah. Kita lihat dulu sejauh apa jalannya. Dan, wah lumayan sih, terus ini ada kucing juga, kenapa nih? Kita harus bicara dulu sama si itu top kecilnya. Oh sorry sir. Oke, kita disuruh mengambilkan sesuatu di rumah Mr. Mouse. Gitu. Apa aturan terpenting di dalam lab adalah dengan apa menurutimu ketika ada masalah. Ya bagus, sekarang pergi. Nah, dokter tiba-tiba pergi dari rumah. Oke, langsung maju dua lah. Swipe kartu. Swipe kartu lagi. Kita udah banyak-banyak ini di lab. Terus orang ini kalau kita temui ada apa? Oh baik. Okay, nothing happen. Okay. Ini sepertinya merah nih feeling gua. Kalau kita masuk ke area merah itu kita bakal langsung tempur, jadi nggak harus pas-pasan. Ini kita teleport gak sih? Coba ya, nggak bisa ngambil kartu lagi. Sudah 3-4 lah. N satu please. Goblok dua dong. Ya tempur kan, bener kan? Udah bela-belain gua ngemat langkah, ujung-ujungnya juga tuh. Oke, okay, holiday kick. Aku bakal makan 2 langkah. Kasihkan dulu ya, yang penting. Kasihkan lagi. Tau kan, kita kutukar damage-nya pasti lebih dari 5. So, let's go, kita save. Pak, toh. Oke, okay, let's go langsung 9. End. Move 1, 2, 3, switch 1 atau 2 ini kayaknya lebih penting sih. So let's go. Kita gak bisa ke belakang gitu. Ngambil kayak. Tolongin atau. Apa itu tadi? 2. Kok langsung fight? Emang ini NNN-nya siapa anjir? Bentar aja lah. Bingo
lewat sini enggak sih? Enggak ada angka 2. Kampret lah. Enggak ada angka 1 kok 2 sih? Cerajil, cok. Enggak jelas banget. Ini tempur juga, cok. Kan mungkin. Udah mau sampai sih. Nah ini 4, lewat aja langsung. Mas kok disuruh tumpur, cok. Oh ini 4 N. What happened nih? 1, 2 2 lagi lah. Ada kucing. Kita pet the cat lah. Oke, okay, liter warmer inside. Langsung kita terabas. Oke, kita sampel nih sama berandalan lagi. Oh ini itu 5 ya. Oh ini tuh ngasih tanda itu ya. Kalau serangan dia tuh damage-nya 5. So, nah mending pasang kuda-kuda dulu, baju pen. Oh, kita chance-nya banyak ya di sini. Serangannya. 9 langsung. 2 3 langsung 5. Full. Let's go and 9. 2. Nice. Oh, 1 2 atau 3. 1 finish kita. Oke, kita buru-buru. Dan ya, kelar stage kita. Huh. Dan ya, durasi videonya udah cukup lama ya, Ji. Oke. Oh, ini apa ini? Ada store. Oke, kita bedah-bedah dulu dikit. Support combat. Ah, tapi berbahan semua sih ini tiket buat itu. Kayaknya per stage juga harus ngatur tiket nih. Terus ada koin 3. Oke, ini ada card. Oh, kita bisa upgrade pakai kristalnya sih. Oh, kalau level 2 nanti cuman kos 1 gitu ya. Oh, gitu. Oh, kalau ini kita update, kita nggak perlu bayar kos kalau kita mau katek atau level ini. Oke, terus ini aku sisinya 12, terus ini ada fokus obtain 1 card. Oh, ini buat attack. Oh, nice. Oh, ini 6, 9, 18 damage gitu. Holiday punch, holiday kick, holiday step. Oke. Mulai menarik nih. Cuman kita bakal lihat itu besok. Karena ya, gua harus tutup video ini karena durasi videonya udah kelamaan ya Ci ya. Jadi ya, kita bakalan lanjutin next episode-nya besok. Jadi oke, okay. Sekian dulu video gua untuk hari ini. Jika kalian pengen request video atau ngasih kritik tertentu, bisa komen di bawah aja. Jika kalian suka dengan video gua, don't forget to like, share, komen, dan subscribe channel gua Lotting108. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. I am Lotting108 here. Smile, have a nice day. See you next time. And goodbye. Ciao.